ini ke kalian ya. Dan mereka dia tuh salah satu yang tintnya tuh tidak norak gitu, saya biasanya kan banyak kayak lip balm berwarna tuh tintnya tuh kurang sesuai sama selera aku gitu, tapi menurutku dia tuh bagus banget. Nanti kalian lihat swatchesnya aja ya. Ini tuh yang warna pink-pink ini si. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian lip treatment yang kalian bisa cobain juga, karena aku personally pakai juga. Ini adalah I Trust Nature Peptide Lip Treatment. Dia ada dua shade yang menurutku cantik banget, dan dia tuh kayak lip balm atau base lipstick gitu yang bisa kalian pakai sehari-hari. Aku sendiri pakai dia kalau misalnya aku lagi males pakai lip cream, dan pokoknya pas aku ngerasa kayak bibirku pecah-pecah. Contohnya pas bibirku kayak gini nih. Kalau misalkan bibir kalian pecah-pecah juga kayak gini, artinya kalian butuh lip treatment. Dan aku bakal jelasin kenapa kalian harus cobain si I Trust Nature ini. Nah, ini jadi produknya. Jadi dia tuh sebenarnya produk 3-in-1 lip treatment gitu. Kenapa dia 3-in-1? Karena dia tuh lip tint, ngasih tint, terus dia kayak menutrisi jadi lip balm gitu, dan dia ada UV protection-nya. Ini aku ini ke kalian ya. Dan mereka dia tuh salah satu yang tintnya tuh tidak norak gitu, saya biasanya kan banyak kayak lip balm berwarna tuh tintnya tuh kurang sesuai sama selera aku gitu, tapi menurutku dia tuh bagus banget. Nanti kalian lihat swatchesnya aja ya. Ini tuh yang warna pink-pink ini, si rose pink, ini cocok banget buat everyday menurutku. Sesuai namanya, kandungan utama peptide lip treatment ini adalah peptide. Jadi si peptide ini tuh bagus untuk merawat bibir pecah-pecah, karena dia itu bakal meningkatkan kinerja kolagen di bibir, jadinya tuh ngejaga kelembapan si bibirnya. Terus dia juga banyak oils-nya, dimana oil-oil ini tuh natural dan bagus untuk bikin si bibir sehat. Shea butter, ada argan oil, jojoba oil, sacha hincha oil, dan juga vitamin E. Walaupun dia tuh banyak oilnya, tapi tenang aja, dia nggak oily sama sekali. Pokoknya feelnya beneran kayak lip balm aja gitu. Dan yang bagus lagi, dia juga ada UV filternya. Terus nanti kalau misalnya kalian pakai, sebenarnya tuh kayak kerasa ada mint-mintnya gitu, dia karena ada peppermint oilnya, jadi dia bagus kayak bakal bikin bibir kalian kelihatan plumpy gitu. Dimana kalau misalkan bibirnya lebih plump, itu nanti garis-garis bibir kita tuh lebih less visible atau pokoknya kelihatan lebih halus gitu. Untuk finishnya sendiri, ini finishnya di bibir aku, jadi sebenarnya dia kayak tinted lip balm gitu, tapi ada UV filternya kayak gini tuh. Nah, sekarang kita bakal ke swatchesnya satu-satu. Jadi shade yang pertama itu adalah rose pink. Nah, shade rose pink ini warnanya pink natural gitu, cocok banget buat penggunaan sehari-hari. Pokoknya warna pinknya bener-bener cantik. Kalau misalkan kalian pakainya segitu tipisnya, itu bener-bener kelihatan banget kayak bibir natural. Sekali lagi, ini dia shade rose pink. Kita move shade berikutnya. Nah, shade yang kedua ini adalah coral peach. Kalau misalkan coral peach sendiri, ini warnanya tuh lebih ke yang oranye-oranye gitu. Tapi tenang aja, say, oranye-nya tuh gak ngejreng, oranye-nya juga oranye natural. Cuman ya memang si coral peach ini jatuhnya look-nya tuh lebih young sama cheerful gitu. Sekali lagi, ini dia shade coral peach. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!